ada di antara masyayikh yang mengharamkan keluar dari mazhab walaupun bertentangan dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Itu mereka lakukan karena mereka berbaik sangka dengan para ulama sebelumnya bahwa mungkin tak mungkin mereka salah. Sebenarnya ini adalah baik sangka yang tidak baik, karena baik sangka yang baik itu adalah bahwa para ulama itu pewaris para nabi, dan oleh sebab itu setiap pendapat mereka kita tanyakan mana warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya bersama mereka ada warisan dari Nabi yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yang mendukung pendapatnya, maka pasti akan kita bela sekuat-kuatnya dan kita ikuti. Dan bila ternyata pada ulama ini kurang kuatnya atau dari sisi istimbatnya ulama yang lain, yang mazhab yang lain lebih jelas warisan Nabi padanya dalam masalah tertentu, maka tidak masalah kita untuk mengikuti yang ada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangkaan yang baik adalah bahwa Nabi itu maksum dan para ulama itu tentu saja tidak maksum, dan kita tak mungkin belajar kecuali melalui para ulama. Jadi Rabbani merajut ilmu dan peradaban.